15 tahun kehidupan. Bersatu untuk maju. Hari ini ulang tahun ke-12 TV One dan kami di Biro Medan pasti ngerayain dong. Happy birthday to you. Happy birthday. Hari ini kita lagi ngerayain ulang tahun TV One ya kak ya? Yes. Ke-12. Nah hari ini sudah banyak makanan nih di belakang nih. Ada kue ulang tahun juga. Happy birthday. Lagi dong. Langsung diresmikan sama buka biro kita. Sekarang juga. Lagi, nyanyi lagi. Oke, 12 tahun TV One bersatu untuk maju. 2020 kita naik gaji. Amin. Bang Haji, 12 tahun TV One semoga semakin jaya. Udah itu aja. Ya, lagi tambahin. Ya, TV One makin sukses, bersatu untuk maju. Iya. Yeah. TV One memang beda. Di setiap perbedaan bisa mempersatukan bangsa. Iya. Nah ini. Ya apaan nih, ngomong dong. ngomong. Ya, ayo keluarin. 2020 semoga cepat menikah ya. Dia curhat. Amin. Kita semua sukses sama-sama. Amin. Bang Sis, ngomong semakin dong. Semakin maju buat kita semua. Yeay, amin. Allah memberkati yang berbakti dan dengan hari ulang tahun perusahaan kami di Kiwan, izinkan kami merayakan dengan secara sederhana. Dan izinkanlah kami menyukurinya dengan harapan semuanya sukses, semuanya sehat, semuanya bahagia dan berharap lebih maju lagi. Karena di luar negeri ini kepada kita di sini sana bilang sana wakilnya di mana? Makan. Jadi di ulang tahun ke-12 TV One, salah satu konsep untuk merayakan hari jadi TV One adalah di salah satu program, persisnya program Ragam Perkara yang tayang jam 4 sore, ada dua kepala kepolisian Jawa Timur dan Sumatera Utara nanti akan live dalam satu frame. Jadi mereka pretending menjadi seorang presenter untuk membawakan berita. Nah, untuk Kapolda Sumatera Utara nanti akan bawain berita tentang update kerusuhan Rutan Kabanjahe. Kita sudah janjian, sudah di jalan, persisnya di Ditsamapta Padang Bulan. Mudah-mudahan nggak telat karena tadi bulat balik sudah ditelepon sama ajudannya bahwa mereka sudah di sana. Ayo dah. Semangat dah. Gaskan. Terus. Mantap. Wah, sempit nih. Waduh, sempit sekali, Bang. Sempit sekali nih. Dek, ininya mana kertasnya? Oh, kertas di printer. Iya, bawa. Udah, situ kita siapin. Boleh dibawa aja. Iya. Menunjukkan 3450. Yes.
Pak Kapolda, apa kabar? Ya Pak, sini sebentar Pak. Saya pakai kiri atau pakai maret? Bisa Bang. Pak pakai ini nggak? Pakai maret nggak? Bagus ya. Pak pakai kokar. Iya pakai kokar iya. Bang, yuk Bapak. Enggak di sini. Bapak boleh di sini sekarang? Ya, pegang ya. Oke, okay, lihat kameranya kemari. Ya. Mobilnya maju aja. Pak, maaf ya Pak. Dari Sumatera Utara, kami laporkan bahwa 4 orang narapidana yang terlibat dalam kasus penusukan dan pembakaran di rutan kelas 2B Kabanjahe Tanah Karo Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan kepada petugas rutan Kabanjahe. Pasal yang kami tuduhkan adalah pasal 170 KUH pidana. Kami segenap keluarga besar Polda Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun TV One. Sukses selalu. Kita kembali ke prima di Jakarta. Sudah selesai. Pak Kapolda. Terima kasih Pak Kapolda. Sebenarnya saya terhukum itu. Kita lagi nyetel Pak Kapolda. Pak Kapolda, ini ceritain dulu dong Pak. Ini pasti pertama kali dong Pak. Iya. Gimana Pak? Pengalamannya Pak? Gimana? Pengalamannya ternyata tidak mudah jadi pembaca berita. Jadi reporter itu tidak mudah, tapi itu sangat menantang. Nervous nggak Pak? Sebenarnya enggak, karena sudah biasa diwawancarai. Tapi ketika kita menjadi pembaca berita, menjadi reporter, itu tantangan baru. Okay. Mungkin suatu saat nanti saya jadi reporter TV One. Wah, ini udah Bapak udah jadi reporter TV One, Bapak ambil alih kerjaan saya nih, ngerjain Bapak. Sekali lagi Pak, ucapan terakhir untuk TV One, ulang tahun TV One. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Ando Sumarto Anisormin, MSI beserta seluruh keluarga besar dan staf mengucapkan selamat dan sukses untuk ulang tahun TV One yang ke-12. Mudah-mudahan berita yang dibawa dan disampaikan oleh TV One bermanfaat untuk kepolisian khususnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Ngomong-ngomong harusnya Pak Kapolda nih goes ya Pak ya ke iya, kita baca. Ada undangan dari TV One kita batalkan. Wah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali lagi. Bapak-bapak sekalian terima kasih ya Pak ya sudah bersedia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya boleh melamar dong jadi reporter ya. Dia adalah tersangkanya. Thank you Bang. Itu kita tuh tadi harusnya Pak Kapolda goes terus kita baja datang ke tempat ini dan goesnya gagal nih gara-gara abang ini bukan sih? Enggak, gara-gara kakak ini. Mantap Bang, thank you Bang ya. Sukses. Oke. Sudah berakhir, hura-hura ulang tahun hari ini. Hura-hura, emang kita ngapain? Kerja cuy, kerja. Sudah ngerjain Kapolda, sudah potong kue, potong tumpeng. Yang udah ngucapin selamat ulang tahun buat TV One, terima kasih banyak.
surprise banget ulang tahun kalian itu banyak papan bunga yang dateng, terus tumpeng, kue, terus ucapan best wishes dari sosial media maupun personal text maupun japri-japrian. Terima kasih banyak. Aku Wana pamit. Assalamualaikum. Sampai jumpa.